Beralih ke berita selanjutnya, Festival Rujak Ulek kembali digelar setelah 2 tahun vakum akibat COVID-19. Acara yang diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian acara Hari Jadi Surabaya yang ke-729 menjadi hal yang dinanti bagi penduduk kota Surabaya maupun sekitarnya. Festival Rujak Ulek kembali digelar setelah 2 tahun vakum akibat COVID-19. Acara yang diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian acara Hari Jadi Surabaya yang ke-729 menjadi hal yang dinanti bagi penduduk kota Surabaya maupun sekitarnya. Meskipun Festival Rujak Ulek tahun ini diadakan berbeda dengan sebelumnya, yakni di malam hari, namun tidak membuat antusias para peserta menurun. Mereka berjoget ria menggunakan berbagai macam kostum menarik dengan riasan yang unik diiringi dengan berbagai musik. Seperti antusias salah satu peserta dengan pakaian adatnya. Kami dari Abdi Sidoarjo mempersiapkan mulai dari awal itu dari kostum, ya. Kemudian ikonnya untuk Sidoarjo itu apa. Sampai ke rujak ulek khas Sidoarjo itu kita tampilkan semuanya. Jadi yang hadir di sini ini adalah betul-betul kita persiapkan sudah maksimal. Baik di fashion ikonnya, baik pun di fashion untuk rujak uleknya. Semoga bisa menang. Tidak hanya para peserta, banyak juga pengunjung yang sangat antusias dan rela berdesakan demi ikut memeriahkan acara ini. Sebelumnya sih pernah sih ya Mbak ya kesini gitu kan. Cuman ya gitu Mas, tapi apa ya nggak sampai masuk gitu. Di depannya gini aja gitu. Jadi mengapa tertarik untuk mengunjungi festival tahunan Rujak Ulek? Karena ini ya, karena ini memeriahkan. Gitu, memeriahkan hari jadi kota Surabaya yang ke-729. Karena di setiap bulan Mei-nya kan pasti ada acara-acara yang seru ya, yang harus segera untuk bisa apa ya, tertarik untuk melihat acara-acaranya itu. Digelarnya kembali acara Festival Rujak Ulek di tahun ini, selain sebagai perayaan Hari Jadi Surabaya, juga sebagai wadah memajukan sektor UMKM yang sempat terhenti akibat COVID-19. Acara Festival Rujak Ulek diharap dapat mampu terus menghidupkan kebudayaan dan juga sektor wisata di kota Surabaya, serta dapat dikenal di kancah internasional. Diana dan Rizka melaporkan untuk Kampus Report Dakwah TV.